penat. Kakak pun penat. Mari kita berehat seketika. Kakak bermain seperti pemain badminton yang hebat. Tidaklah. Kakak dulu hanya bermain untuk sekolah dan universiti sahaja. Patutlah hebat. Sebentar tadi, Dira sudah menggunakan kata kerja tak transitif. Ungkapan bermain ialah contoh kata kerja tak transitif. Apakah maksud kata kerja tak transitif? Mari kakak terangkan. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya. Contohnya, Dira berlari. Dira sedang belajar. Kakak sedang memasak. Kakak sedang berehat. Emak sudah bangun. Ayah sedang makan. Oh, Dira sudah faham. Ingat, Dira, kata kerja tak transitif boleh berdiri dengan sendiri tanpa perlu ada penyambut atau objek selepasnya. Dalam contoh-contoh tadi, semua kata kerja tersebut tidak mempunyai objek. Dira faham. Selain itu, kata kerja tak transitif dapat dilihat dalam dua bentuk, iaitu bentuk kata tunggal dan bentuk kata berimbuhan. Apakah perbezaan di antara kata kerja tak transitif dalam bentuk kata tunggal dan bentuk kata berimbuhan? Bagi kata kerja tak transitif dalam bentuk kata tunggal, kata kerjanya masih mengekalkan kata dasar. Contohnya, demam. Dira demam. Balik. Kakak akan balik. Tidur. Emak belum tidur. Pergi. Dira sudah pergi. Baiklah, bagaimana pula dengan kata kerja tak transitif dalam bentuk kata berimbuhan? Bagi kata kerja tak transitif dalam bentuk kata berimbuhan, terdapat imbuhan pada kata kerja tak transitif tersebut, seperti imbuhan ber. Contohnya, bersenam, bercerita, dan bermain. Cuba Dira berikan contoh-contoh ayat. Baiklah. Dira sedang bersenam. Atuk bercerita sepanjang malam. Dira bermain. Pandai! Bersenam, bercerita, bekerja ialah contoh-contoh kata kerja tak transitif berimbuhan. Baiklah, Dira. Bagi kata kerja tak transitif berimbuhan terpula, contohnya, termenung, tertidur, dan tercapai. Cuba Dira berikan contoh-contohnya. Baiklah. Kakak termenung. Dira tertidur. Cita-cita Dira belum tercapai. Pandai. Seterusnya, kata kerja tak transitif berimbuhan men. Contohnya, menangis dan mengalir. Baiklah, Dira akan berikan contoh-contoh ayatnya. Dira menangis. Air hujan itu mengalir. Pandai. Dira nampaknya sudah faham dengan kata kerja tak transitif. Mari kita sambung bermain badminton.
Kawan-kawan, sebentar tadi Dira sudah belajar apa itu kata kerja tak transitif. Bagaimanakah dengan kawan-kawan? Faham atau tidak? Mari kita ulangi. Kata kerja tak transitif ialah kata yang tidak memerlukan objek selepasnya. Antara contoh kata kerja tak transitif ialah tidur, pergi, bersenam, menangis dan tercapai. Diharap kawan-kawan faham dan selalu mengulang kaji pelajaran. Selamat belajar!